Beberapa dari kalian mungkin takut atau bahkan fobia dengan hewan yang bernama ulat bulu ini kan guys? Ya, itu bukanlah hal yang salah, karena ada beberapa jenis ulat bulu yang berbahaya bagi manusia. Meski memiliki tubuh yang kecil, ulat bulu biasanya memiliki racun pada rambut halus dan duri di sekujur tubuhnya. Nah, racun itulah yang bisa menyebabkan gatal-gatal, bengkak, bahkan kematian. Nah, berikut ini 5 ulat bulu paling berbahaya di dunia. Namun, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan video terbaru dari kami. Ulat gypsy. Ulat jenis ini dapat ditemukan di Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Ciri khas dari jenis ulat ini adalah memiliki bintik merah dan bulu yang banyak di kepalanya, sedangkan di badannya memiliki bulu yang lebih sedikit. Nah, bulu-bulunya itulah yang dapat menyebabkan nyeri dan dermatitis bagi orang yang menyentuhnya. Selain berbahaya bagi manusia, ulat ini juga dianggap salah satu hama pohon kayu yang paling merusak di Amerika Serikat bagian timur. Bahkan ulat ini terdaftar sebagai salah satu dari 100 spesies invasif paling merusak di seluruh dunia. Ulat saddleback. Ulat ini tergolong unik dengan motif punggungnya yang mirip dengan pelana kuda. Namun jangan sampai tertipu dengan keunikannya ya guys, karena ulat ini memiliki duri tajam dan keras yang di dalamnya menyimpan racun yang cukup ganas. Selain itu, ulat ini juga memiliki perilaku yang sangat agresif yang akan langsung menyengatkan duri dan menyuntikkan racunnya ketika disentuh. Sengatannya tersebut akan menyebabkan bengkak-bengkak, mual-mual, bahkan menimbulkan bentol-bentol berhari-hari. Ulat back silver. Ulat ini juga termasuk salah satu ulat yang paling beracun dan berbahaya, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada manusia. Setelah terkena sengatannya, gejala awal yang ditimbulkannya adalah sesak nafas dan ruam di sekujur tubuh. Jika tidak segera ditolong, maka akibatnya bisa sangat fatal. Ulat ini sangat menyukai pepohonan dan aktif di malam hari yang memiliki kebiasaan untuk selalu bergerombol atau berkelompok. Ulat pus. Ulat yang banyak ditemukan di Virginia, Amerika Serikat ini sering disamakan dengan rambutnya Donald Trump yang warnanya sama-sama pirang. Yes, that's true. It's true. Meski begitu, ulat ini terlihat cukup imut dan lembut. Namun jangan sampai terkecoh ya guys. Ternyata ulat bulu yang terlihat imut ini sangat beracun. Sengatannya bisa menyebabkan sakit kepala, bengkak, mual, kulit melepuh, bahkan kesulitan bernafas. Yang lebih membuat orang khawatir adalah ulat berbulu lebat ini tidak berhabitat di hutan, melainkan di perkotaan. Ulat sutra raksasa. Ulat yang berasal dari Amerika Selatan ini dijuluki sebagai ulat pembunuh dan dianggap sebagai salah satu ulat paling berbahaya di dunia. Karena ulat ini bertanggung jawab atas beberapa kematian manusia. Racun ulat ini sangat mematikan, bahkan racun tunggal saja bisa memicu banyak masalah bagi manusia. Mulai dari muntah-muntah, sakit perut parah, hingga gagal ginjal. Jika ulat ini menyerang dengan penuh, kemungkinan besar akan menyebabkan kematian. Lebih buruk lagi, ulat ini memiliki tubuh yang samar dan dengan mudah menyatu dengan kulit pohon.
Nah, itulah 5 ulat bulu paling berbahaya di dunia. Karena ukurannya yang kebanyakan mini, mereka sering luput dari perhatian. So, harus lebih waspada ya guys.